Guys, hari ini masih lagi mengenai berita militer yang berlaku di Indonesia, guys. Di mana kalau kita tengok judul video yang untuk di reaction pada hari ini, China tawarkan helikopter serang Super Apache. Wow, apakah Indonesia tertarik? Nah, itu tajuk dia pada hari ini, guys. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku ataupun subscriber kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah yang sentiasa menyokong Musa channel, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Obrolan Panas. Kalau kita tengok judul video dia, China tawarkan helikopter serang Super Apache. Apakah Indonesia tertarik? Wow, kalau kita tengok durasi video ni tidak panjang sangat, dalam 4 minit. Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apakah sebenarnya helikopter buatan daripada China ini, sekuat mana helikopter buatan daripada China ini untuk digunakan semasa peperangan. Jom guys, kita tonton dulu video ini. Halo sobat baku hantam yang air ledingnya kayak air comberan, ya salam. Melansir dari indomiliter.com, banyak negara yang menginginkan helikopter serang sekelas Apache AH-64E, namun ibarat tak ada kondom kresek pun jadi, China memang menawarkan varian helikopter serang Z-10 yang digadang-gadang merupakan helikopter Apache KW Supernya. Ya, mengingat harga perawatan serta biaya ganti oli Apache alutsista Amerika ini memang sangat menguras kantong, maka negara-negara yang agak-agak tidak mampu, ya kan, mohon maaf tidak ada kata-kata yang lebih sopan, ya kan, jadi ya, negara-negara yang agak miskin ini harus memikirkan ulang untuk membeli Apache AH-64E. Ini juga merupakan peluang bagi Beijing untuk menawarkan solusi murahnya, yaitu menghadirkan helikopter serang dengan kemampuan setara AH-64 Apache, tapi dengan harga akuisisi dan biaya operasional yang jauh lebih murah. Dari ajang Zhuhai Airshow 2021 yang berakhir pada minggu lalu, Changhe Aircraft Industry Corporation untuk sekian kalinya memperlihatkan dan menawarkan varian ekspor dari helikopter serang Z-10 yang diberi label Z-10ME oleh Changhe Aircraft Industry ini. Z-10ME varian ekspor ini disebut telah lulus dalam SNT, Standar Nasional Tiongkok untuk inspeksi teknologi domestik, dan kini siap dipasarkan. Varian Z-10ME sendiri memiliki teknologi yang dipasangi sensor untuk menghindari rudal berpemandu infrared. Jadi kalau ada rudal meluncur, dengan tidung, 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 helikopter ini bisa tahu lebih awal dan bisa menghindar. Tapi kalau berpemandu Bluetooth, ya kan, ya salam. Fitur lain yang ditawarkan Z-10 seperti sand filter, bulletproof armor, dan crash resistance seats untuk kedua awaknya. Z-10 adalah helikopter di kelas 6 ton yang mampu terbang dengan manuver tinggi meskipun pada ketinggian yang sangat rendah. Z-10 China dapat membawa berbagai amunisi berupa rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, serta mampu bertempur pada siang hingga malam hari. Dan guna memikat negara-negara pembeli, Z-10ME juga dilengkapi cannon kaliber 20mm dengan sabuk amunisi eksternal yang dipasang di dagu pesawat, helikopter. Sebelumnya Z-10 mengusung kaliber 23mm, namun dengan adopsi 20mm ini rasa-rasanya lebih pas dengan standar amunisi NATO saat ini. Kabarnya, negara-negara di Asia Tenggara dan di Amerika Selatan serta Afrika
merupakan pasar yang menarik dan sangat tepat bagi heli serbu sekelas ini, di mana negara-negara tersebut membutuhkan heli serang dengan daya tempur tinggi tapi juga bisa digeber secara ekonomis, ya kan. Dan ada bonus mungkin di setiap pembelian, ya kan, payung cantik mungkin, ya kan. Itu tadi kemampuan terbang dan persenjataan heli ini. Untuk mesin jeroan helinya ya kita serahkan saja kepada bapak yang di atas. Yang jelas kalau digas, ya kan, greng-greng-greng-greng, ya kan, ini nggak akan muncul palu ama arit. Ya, salam ya ahli kubur. Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk membelinya? Silakan baku hantam kalian di samping makamnya Bapak Mao Zedong. Guys, kalau kita tengok video tadi adalah helikopter buatan daripada China, di mana kelas helikopter ini adalah kelas Apache A64E Militer. Di mana kalau kita tengok reka bentuk buatan daripada China ini sama seperti buatan daripada Amerika Syarikat sendiri. Cuma kalau kita tengok perbezaan di antara kedua-dua pesawat ini tidaklah hampir sama. Mungkin perbezaan daripada luaran sedikit dan juga kelengkapan sistem yang disertakan di dalam pesawat ini. Dan kalau kita tengok video tadi, China ni pandai. Dengan permintaan terhadap helikopter ini di Amerika Syarikat memang terlalu tinggi, guys. Banyak negara-negara yang di luar sana yang ingin memiliki helikopter jenis jenis 64E militer ini. Tetapi kalau kita tengok nilai yang dijual oleh Amerika Syarikat memang cukup-cukup mahal, guys. Dan juga maintenance. Maintenance sahaja untuk baik pulih helikopter ini memang sangat-sangat mahal. Sampaikan kalau kita tengok negara-negara yang di luar sana yang tidak mampu untuk memiliki helikopter ini, terpaksa untuk mimpi je lah, guys. Susah. Sebab kalau kita tengok satu masalah dia apabila kita hendak membeli dengan nilai yang begitu besar. Yang kedua, apabila kita hendak membuat maintenance. Dan kalau kita tengok maintenance dia memang cukup-cukup mahal. Kalau negara-negara di luar sana membeli helikopter ini dalam kuantiti yang banyak, dan maintenance juga boleh tahan, guys. Jadi daripada permasalahan ini, China datang untuk memberi solusi kepada negara-negara yang tidak mampu untuk memiliki helikopter ini. Di mana kalau kita tengok harga jualan helikopter Apache 64E ini, kalau kita tengok di Amerika Syarikat memang cukup tinggi. Di mana China telah membuat, boleh dikatakan hampir sebiji dengan buatan daripada Amerika Syarikat, dengan nilai yang begitu jauh sekali murah. Dan juga maintenance pun dikatakan murah berbanding dengan yang daripada Amerika Syarikat. Jadi guys, apa pendapat kalian semua? Adakah harus Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk membeli helikopter Apache A64E militer buatan daripada China? Tapi sebenarnya yang menarik minat aku terhadap helikopter Z ini sebenarnya, di mana kalau kita tengok rudal, ya, boleh dikatakan di luaran ataupun di luaran helikopter ini semua dipenuhi dengan rudal-rudal, dan helikopter ini dapat mengesan mana-mana peluru yang mahu menembak kepada helikopter ini. Satu, helikopter ini dapat mengesan pihak musuh, dan kedua, helikopter ini dapat mengesan mana-mana peluru yang hendak menimbak kepada helikopter ini. Boleh dikatakan sistem yang telah diaplikasikan oleh China terhadap helikopter Z ini memang cukup-cukup, boleh dikatakan power, guys. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.